Halo sahabat seni ukir dan sahabat society carving. Kali ini kita akan belajar untuk membuat atau menggambar mal untuk ukiran kayu. Kita menggunakan kertas dan dilipat untuk membuat segi empatnya. Seperti ini kira-kira. Setelah itu kita buat sketsa dengan pensil atau ballpoint dengan sketsa dasar atau sederhana dulu. Setelah selesai kita buat sketsa, selanjutnya kita lipat lagi seperti semula, kemudian kita gunting tepi-tepinya. Setelah selesai kita menggunting seperti ini hasilnya, kemudian kita mencari bahan kayunya, kita tempelkan dan tepi-tepi dari kertas itu kita pertebal dengan spidol atau pensil. Setelah itu kita gabungkan lagi garis-garis di bahan kayunya tadi. Untuk hasil akhir gambar kira-kira seperti ini setelah kita gergaji. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen untuk membantu channel ini berkembang. Terima kasih.